pesanan saya adalah yang namanya beef teriyaki roll. Artinya roti sandwich gitu ya. Nah, kita cicipin deh. Asik kan pemirsa ya, sambil nunggu jam mainnya pertunjukan di Taman Ismail, kita bisa ngadem dulu di sini. Tempatnya adem, enak ya, dan di sini ada banyak tempat minum, ada juga tempat makan kue, beli kue ya. Di atas juga ada kafe yang terkenal itu, Mario's Place. Pilihan saya Red Roll, karena makanannya sederhana, ringan ya. Katanya ini cabang dari satu rumah makan atau kafe yang juga terkenal di Sydney, di daerah Mascot. Nah, apa ini ya pilihan saya? Pilihan saya adalah es kiamboy. Kiamboy itu semacam plum gitu ya. Tapi ini dikasih selasih. Itu menyegarkan sekali. Ya, kiamboynya ya, plumnya itu terasa sekali. Ada asin-asinnya sedikit. Pesanan saya adalah yang namanya beef teriyaki roll. Artinya roti sandwich gitu ya. Nah, kita cicipin deh. Bentuknya aja cantik ya. Enak banget pemirsa. Rotinya garing ya, renyah banget. Soalnya tadi dimasukin dulu dalam oven ya. Jadi menjadi garing. Lalu beefnya juga empuk. Sayur-sayurnya komplit. Dengan saus teriyaki. Teriyaki itu makanan Jepang ya. Saus teriyaki yang manis-manis gurih.